Roland sedang di kantor gubernur di kota perbatasan. Ia sedang memberi tugas kepada prajurit sisa-sisa perang yang sudah menyerah kepada pangeran Roland dan ia akan bergabung menjadi pekerja di kota perbatasan. Prajurit ini OTW pergi begitu ia mendapatkan tugas sebagai peternak ayam. Wanjir malah jadi peternak ayam. Nektel protes, itu kan prajurit ya. Kenapa malah disuruh jadi kerja peternak? Bukankah lebih baik menjadi kesatria? Roland tidak menginginkan itu. Ia sekarang membagi tugas berdasarkan hobi yang mereka inginkan. Kota perbatasan juga tidak butuh banyak prajurit karena sudah ada tentara resimen. Tapi, ada satu nama mantan prajurit yang dulunya adalah tangan kanan Dukrian. Ini dia orangnya. Namanya adalah Ferlin, seorang kesatria yang dari kota kecil dan mengabdi kepada Dukrian walah tampan juga ya yang mulia. Akhirnya ada juga ya yang tampan di sini. Emang bener sih dari awal chapter isinya memang bapak-bapak doang. Wadidaw. Kemudian Verlin memberi selamat kepada yang mulia Roland karena telah memenangkan perang. Sekarang dirinya adalah milik dari pangeran Roland karena Dukrian telah kalah perang dan KO oleh pangeran Roland. Oh, mantap. Tapi kau bisa dipercaya tidak ya? mengingat kau itu sudah lama mengabdi kepada Duk Rian. Maaf yang mulia pangeran, saya menaruh dendam kesumat sama Duk Rian. Dia telah melecehkan istriku. Ia telah merusak harga diriku yang mulia. Aku benar-benar merasa puas melihat si Duk Rian itu modar yang mulia. Karena aku tidak bisa berbuat apa-apa setiap kali dia melecehkan istriku. Wanjir bener dasar pemimpin bangke. Apa dia berkata jujur, Nektel? Tanya Roland. Siap pangeran, menurut auraku, energinya memang berkata jujur. Dan oke, karena Verlin sekarang mau bergabung ke kota perbatasan, jadi sekarang Verlin akan menjadi guru. Soalnya, ia bisa baca tulis ya. Bagi warga kota perbatasan, bisa baca tulis itu sesuatu yang sangat-sangat luar biasa. Jadi, Verlin sekarang akan menjadi guru untuk kota perbatasan untuk mengajari warga kota perbatasan baca tulis menulis. Kau akan diberi rumah dinas di sini dan juga akan diberi gaji bulanan, Verlin. Waduh, jadi guru. Tapi yang mulia, aku punya permintaan. Tolong yang mulia, ada temanku yang Anda jadikan pekerja tambang. Dia sudah usia 50 tahun yang mulia, jadi tolong biarkan temanku itu hidup bersamaku. Tubuhnya sudah sakit-sakitan yang mulia. Tidak cocok untuk pekerjaan tambang. Santai aja bos, santai-santai. Gak apa-apa kok temanmu itu kerja di tambang. Dia juga digaji dengan kerja 8 jam doang. Dalam seminggu, dia juga libur dua kali. Siang juga dapat makan. Gratis lagi makanannya. Aman-aman-aman, tenang saja. Temanmu pasti suka bekerja di tambang. Kalau begitu, ada satu lagi yang mulia. Wadah, tuh orang mau ngapain dah? Dia malah berdiri. Nektar langsung siap-siaga. Maaf yang mulia, aku adalah Verlin Celtic. Nama keluarga adalah Celtic. Itu adalah nama keluarga dari Barat Grey Castle, yang selalu menjadi seorang penjelajah. Dan aku memiliki warisan dari keluarga Celtic yang mulia. Dan itu adalah warisan yang membuatku bingung karena isinya cuma peta yang mulia. Aku tidak tahu ini peta apa, jadi aku akan memberikannya kepada Anda yang mulia. Anda bisa memiliki peta dari keluarga Celtic ini. Ini sebagai hadiah atas kebaikan Anda yang mulia karena memberiku pekerjaan yang sangat-sangat nyaman. Oke dah, siap bos. Dan ya, ini dia yang mulia peta keluarga Celtic. Walah, ini peta Tequila, apa apaan ini? Kenapa ada di tanganmu? Kenapa peta ini ada pada keluarga Verlin? Sebenarnya siapa dah keluarga Celtic ini? Dan mungkin, beberapa saat kemudian, Roland memanggil Skrull. Ia dibawa ke kantor gubernur. Ia disuruh membaca peta dari Verlin tadi gitu ya. Dan setelah dilihat menurut pendapatnya Scroll, ada tulisan di peta itu, itu tulisan kuno yang memberitahu kalau gereja suci pernah melawan demon dari suatu kerajaan. Dan mereka membakar habis kerajaan itu, dan neruntuhan dari kerajaan itu ada di peta ini. Scroll merasa ini sejarah yang mengerikan karena gereja suci menggil semua orang di kerajaan itu karena ia menganggap bahwa kerajaan itu adalah kerajaan demon. Wanjir itu mengerikan yang mulia Dan runtuhan itu menurut peta Tequila ini Berada di wilayah timur Grey Castle Kemudian Nektel minta izin untuk mengawasi si Verlin Ia akan mengawasi orang itu Ya barangkali ia memiliki niatan lain memberikan peta penting ini Dan oke siap laksanakan sana Nektel Itu tugasmu sekarang Dan oke dah Tapi Roland sedikit penasaran ya dengan lokasi runtuhan yang ada di timur Grey Castle. Sepertinya itu dekat dengan wilayahnya, ya wilayah kota perbatasan gitu ya, sekitar 10 km dari sini. Tapi kalau naik kuda bisa memakan waktu 1-3 hari karena lokasinya itu ada di hutan. Ya, hutan pegunungan lagi. Lebih baik menyuruh si Lightning aja biar dia yang menyusuri lokasi itu. Ya oke siap dah mungkin dalam beberapa jam ia bisa langsung laporan terkait dengan runtuhan kuno ini sepertinya itu ide yang bagus oke scroll terima kasih atas penerjemahnya sekarang kau boleh kembali mengajar tapi aku ingin kau mulai mengajar para penyihir tentang huruf alfabet para penyihir harus bisa baca tulis scroll siap yang mulia dan ada lagi ini, ada satu hadiah yang sudah aku siapkan kepada muskron. Sebentar ya, gue ambil dulu. Kemudian ketika Roland membuka laci, lah-lah-lah ini kenapa malah isinya tayaki semua. Waduh-waduh, ini punya siapa sih? Maaf yang mulia, itu cemilanku. Ucap nektel. Waduh-waduh, kok gimana sih ini malah ditaruh di sini? Waduh-waduh, ini tempat kerja aku nektel. Jangan taruh di sini lah Nektel, Nektel. Ini scroll hadiahmu. Ini adalah hadiah spesial dariku. Wah, Scroll senang sekali mendapatkan hadiah dari Pangeran Roland dan hadiahnya adalah kacamata. Ini produk terbaru dari kota perbatasan dan kau Scroll yang mencoba pertama kali. Sepertinya kacamata ini akan cocok dengan dirimu yang sebagai guru. Wah 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 nekte langsung protes mata scroll kan baik-baik saja yang mulia. Masa disuruh pakai kacamata. Sepertinya scroll itu tidak butuh kacamata yang mulia. Waduh, ente gimana sih? Scroll itu kan guru ya. Dia butuh kacamata. Ini adalah aksesoris yang wajib bagi seorang guru. Ya, guru scroll. Oke, scroll langsung pakai aja dan oke, langsung dipakailah dan Uh, mantap, langsung power up ini sebagai seorang guru. Scroll pun langsung tersenyum setelah ia memakai kacamata itu. Mantap, keren banget! Scroll, lah buat ente, cocok banget. Terima kasih yang mulia, aku menyukainya, dan Woke okay. sen pun berpindah di tempat kerja anak. Saat ini Roland memegang laras buatan Ana. Ini laras buatan Ana dengan kekuatan api yang dikombinasikan dengan pengetahuan tentang partikel atom. Gile bener, ini sangat presisi dan sangat-sangat halus, berbeda dengan buatan dari para pengrajin. Wah, terima kasih Ana, sepertinya ini akan menjadi produk eksklusif. Siap yang mulia, terima kasih atas pujiannya. Wah, kalau seperti ini sepertinya aku bisa membuat Gundam. Mantap. Biar pakai robot Gundam aja untuk perang, biar cepat menang ini. Wala, wala, wala malahan. Apa kau tahu berapa meter ukuran yang kau buat, Ana? Apa itu 10 meter? Eh, bukan, bukan, bukan. Itu 15 meter. Waduh, lah kalian malah belum belajar tentang satuan ya. Ampun dah. Kita kan baru belajar membaca yang mulia. Aku malah kebanyakan baca novel yang mulia. Wanjir dah, gimana sih kalian semua? Dan okelah, okay kalau gitu aku akan membuat penggaris biar kalian tahu berapa jarak detail dari sebuah barang. Dan Okelah okay sin pun berpindah. Di kota Clearwater, ada banyak kapal layar hitam yang berlabuh di kota Clearwater. Dan ini dia ya, Rian pengawal dari Putri Garcia. Ia senang sekali melihat para perompak itu datang ke kota Clearwater. Rian berpikir kalau Putri Garcia memang pemimpin sejati, dia adalah seorang penakluk sesungguhnya. Benar-benar dan layak disebut sebagai Ratu Grey Castle masa depan. Kemudian ada pelayan yang melapor. Ia memberi laporan kalau ketua klan dari Blackbone dan juga ketua klan dari Sandstone mau menghadap. Oke okay lah suruh mereka masuk biarkan aku menemui mereka. Oke okay, siap yang mulia. Dan ini dia ya ketua klan dari Blackbone dan juga ketua klan dari Sandstone. Yah, yang besar ini namanya Tulang, ketua dari suku Blackbone. Yang cewek ini namanya Kabala, ketua suku dari Sandstone. Mereka tunduk memberi salam kepada putri Garcia. Kemudian Kabala langsung to the point saja tujuannya datang kemari untuk meminta obat yang diberikan sama Putri Garcia. Setelah perang usai, para warga yang memakan obat dari Putri Garcia mendadak menjadi aneh. Mereka malah terlihat depresi, tapi setelah meminum obat dari Putri Garcia, mereka tenang kembali. Tapi obat itu mulai menipis yang mulia, kami memohon untuk segera memasuknya kembali. Oke dah, siap tapi kita memiliki masalah pengiriman karena Timothy memblokade jalur dagang. Mungkin butuh waktu lama untuk sampai ke sini obatnya. Kalian bersabar saja ya. Obat itu sekarang dalam perjalanan. Kira-kira kapan datangnya yang mulia? Jangan tanya padaku. Tugas kalian hanyalah mengangkat senjata. Ini obat rahasia yang bahkan dikirim secara rahasia. Jangan tanya lagi aku soal itu. Wanjerda malahan marah-marah. Cukup, pergi sana. Dasar orang-orang gurun teriak Rian. Dan ya, akhirnya pengawal Rian mengeluarkan si Tulang dan si Kabala. Ia ya, kesal sekali karena mereka berdua adalah ketua klan yang tolol-tolol. Bisa-bisanya penyihir korup itu menjadi seorang ketua klan. Dan lagi, itu orang besar itu otaknya, otot semua malah bisa jadi pemimpin. Bener-bener dah orang-orang udik. Tapi Garcia sedikit puyeng karena masalah distribusi ini ya. Ia sangat kesal sekali dengan pihak gereja suci yang telah memberikannya obat-obatan itu. Ya, obat-obat yang telah ia pesan sebelumnya. Dasar dah pendeta tolol. Gue malah kepingin gantung itu si pendeta. Dan lagi, ada laporan yang mengenangkan, yaitu pemimpin kerajaan Everwinter, yaitu Ratu Lina, adalah seorang penyihir. Ya, dia adalah jelmaan Demon, dan sekarang ia ditahan oleh Gereja Suci. Pemerintahan Everwinter langsung runtuh seketika, dan diambil alih oleh Gereja Suci. Waduh, apa maksudnya ini? Dah, apa ini benar terjadi? Rasanya tidak mungkin jika Ratu Everwinter adalah jelmaan demon. Ya, itu bikin puyeng cuk gara-gara pergerakan gereja suci yang tiba-tiba itu alur politik di benua ini jadi terhambat. Ya, gereja suci mulai macam-macam dengan perpolitikan. Mereka selalu menyebar isu penyihir di sebuah kerajaan. Bisa-bisa, aku juga dituduh mereka sebagai seorang penyihir. Kita harus hati-hati, Rian. Lacak terus pergerakan dari gereja suci. Aku tidak mau ditusuk dari belakang. Dan lagi, si torol-rolan itu yang dulu selalu gue bully malah menang perang melawan stronghold. Ya, tuh bocah bener-bener di luar dugaan. Udah diracun juga itu orang. Malah gagal. Ya, nggak jadi modar dah itu orang. Bocah itu telah berubah ya sepertinya. Dan lagi, perebutan tahta sekarang menjadi lebih menarik. Soalnya tiga orang telah muncul tahta Wimbledon masih menjadi perebutan walaupun Timothy sudah menjadi Raja Wimbledon tapi Garcia tidak menerimanya dan juga Roland Wimbledon telah muncul di permukaan wah 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 Garcia merasa terancam itu dah dan mungkin okay, Sin pun berpindah di katedral kerajaan Hermes para art bishop sedang pada rapat untuk menentukan kebijakan dari kerajaan Everwinter yang baru diambil alih. Typhoon memberi laporan kalau para bangsawan Everwinter sudah diatur. Ya, mereka semua sudah bersatu dan mengalahkan para anggota kerajaan. Peter juga memberitahu kalau bangsawan yang menolak sudah pada dikil. Wanjir dah, serem banget. Typhoon memberi perintah untuk menahan pergerakan Ya, mereka berdua jangan sembarangan ngekil. Wala, tangan gue udah gatel, bos. Kemudian Typhoon memberitahu kalau rencana Grey Castle sudah lancar. Ya, lancar jaya malahan. Timothy dan Garcia sudah berperang. Timothy dan Garcia sudah bergantung pada obat dari kerajaan suci. Tapi hal yang di luar prediksi muncul itu si Roland. Ya, Roland ini benar-benar di luar perkiraan dari gereja suci. Pangeran Roland berhasil mengalahkan Stronghold. Ia bahkan telah mengkil Rian. Dan lagi, ia tidak merespon undangan dari pendeta gereja suci di Stronghold. Obat yang diberikan oleh pendeta Stronghold itu tidak dilirik sama sekali oleh Roland. Walau-wala walau, ini mencurigakan. Tenang saja, tidak perlu buru-buru yang utama dua kekuatan yaitu Timothy dan Garcia sudah bergantung pada Gereja Suci tinggal nunggu waktunya untuk pengambilalihan kekuasaan tapi Hitler sedikit curiga dengan Roland Wimbledon karena laporan telah diberikan dari bawahannya ya bawahan rahasia yang ia susupkan di Stronghold dan laporan itu mengatakan kalau Pangeran Roland sudah memiliki penyihir di sisinya. Wadidaw penyihir, apa-apaan dah? Pendeta Agung main ini langsung kaget, tapi kita pindah sin aja lah, kita pindah ke kota perbatasan. Saat ini Baron Mons memberikan laporan terkait hasil panen yang telah ditanam oleh pertanian para budak, hasilnya di luar dugaan, ya semuanya meningkat. Mereka berhasil panen 80% lebih banyak dari yang ditargetkan. Tapi Baron Mons bingung kenapa pajaknya cuma 20% dari hasil panen. Pajak 50% saja sudah dikatakan baik hati, tapi ini malah pajaknya 20%. Apa tidak rugi ya? Aman bos, aman-aman. Lagian uang kita kan melimpah ya, jadi aman-aman-aman. Dan juga perdagangan mulai terbentuk dengan maksimal. Mereka juga beli produk-produk buatan dari para penyihir kita. Jadi keuangan bakal kembali lagi ke kantongku. Wah wah wah, cuma muter muter duit doang. Mantap dah, uang mengalir tanpa henti. Bener bener mantap. Ini adalah mimpi semua orang. Yaitu menjadi elit global. Wah wah wah. Kemudian Carter membawa orang dari Clearwater. Ia adalah seorang pedagang. Namanya adalah Sam. Ia mau menawarkan produk produk pertanian seperti ini, jagung. Wanjir jagung, ini bisa dibuat jagung bakar, popcorn, bahkan bisa jadi kopi instan. Mantap, ini juga ada kentang. Wah, jos banget. Ini bisa dibuat kentang goreng, jos sekali bos. Ini juga yang mulia, ini ada batang kayu manis. Wah, 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 ini tebu, bisa buat gula ini. Wah, top markotop banyak produk yang bisa dibuat dari benda-benda ini. Anda benar-benar mantap, Sean. Gila bener, ini pertanian kota berbatasan akan meningkat drastis. Di sisi lain, Baron Mos malah ketakutan. Ia melihat Roland bukanlah Roland sesungguhnya. Ia telah bersama Roland sejak kecil dan ia belum pernah melihat barang-barang yang ditawarkan oleh pedagang itu ada kayu batang manis lagi tentang jagung waduh-waduh itu produk dari luar wilayah kota Grey Castle. kenapa Roland tahu benda-benda itu apa ia benar-benar demon ya tapi kalau Roland itu demon kenapa batu dewa tidak bekerja kepada Roland ini aneh sekali dan lagi semua perbuatan Roland sangat aneh ia malah memanfaatkan penyihir, membuat senjata, semuanya terasa aneh bagi Baron Mons. Ia pasti bukan pangeran Roland, ia pasti demon yang menjadi pangeran Roland. Tapi demon tidak mungkin sebaik ini, apa dia adalah dewa. Nah bodoh amat dah, mau dewa ataupun demon, Roland telah membuat semua kehidupan di kota perbatasan menjadi manis Seperti batang manis ini, mantap bos Dan oke, Sin pun berpindah Di taman para penyihir Saat ini Nektel bingung, ia melihat benda aneh yang transparan itu bukan aneh. Itu namanya kaca. Ini alat-alat kaca untuk peralatan alkimia. Kaca-kaca ini hasil pembakaran dari pasir yang ada di area pesisir pantai. Ini sangat luar biasa. Area itu banyak sekali terdapat pasir yang bisa dibuat kaca dan tersedia sangat melimpah. Wah, 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 dan cuman aku lagi yang bisa memanfaatkan pasir-pasir itu. Mantap, bisa kayak Raya ini. Tapi Ana bingung, soalnya benda ini mudah sekali pecah yang mulia, tidak seperti perak yang tahan banting. Neng tel juga bingung dah kenapa benda rapuh seperti ini bisa begitu berguna. Wah, 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 aneh banget dah. Ya benda-benda ini memang belum sempurna karena ini baru awalan suatu saat kita akan membuat kaca yang bisa menahan tembakan dari senapan. Walah apa itu bisa yang mulia? Ya tentu saja bisa. Ini kaca bisa anti peluru bos. Tapi yang mulia ini benda apa? Kau ini ngapain sih? Jangan buat mainan. Nanti pada pecah. Taruh di tempatnya. Wanjir dah malah dimarahi Ya karena dimarahi, Nektel pun memandangi roti yang ada di dalam wadah kaca. Ia merasa takjub dengan roti-roti roti itu. Wah wah wah, roti-roti roti itu sangat cuantik. Gini bener itu berkilauan bos. Nektel pun mencoba kue itu dan setelah dimakan. Waduh maknyus bos, ini benar-benar enak sekali. Sampai-sampai itu sangat menyilaukan. Wah wah wah, Nektel malah kena genjutsu dari roti yang ia makan. Rasanya benar-benar kental akan gandum dan juga daging babi. Mantap bener. Ini rasanya benar-benar enak. Pol, Nektel merasa tercabik-cabik setelah memakan roti bakpao daging itu. Wah wah wah, tuh cewek malah asik makan. Ya gimana dah? Enak bener kau ini hasil karya dari para koki yang aku buatkan resep wah begitu ya yang mulia ini sangat-sangat maknyus aku sangat menyukainya yang mulia dan ya karena nektel mau makan ia pun tertidur waduh saking enaknya ia malah tidur Kemudian Sin berpindah di aula katedral. Saat ini ada tiga pendeta agung sedang mengutus seorang pendeta wanita untuk mengurus kota perbatasan. Ia disuruh untuk menyelidiki kota perbatasan yang menurut laporan telah dikuasai oleh para penyihir. Ya, pendeta Maidi memberitahu karena pasukan sekarang sedang menyerang Everwinter dan kerajaan Hiter juga sedang diserang sama Gereja Suci, jadi pendeta cewek yang bernama Mira ini disuruh untuk membawa pasukan kecil sebanyak 10 orang. Terima kasih pendeta Agung, itu sudah cukup untuk menghukum kejahatan para penyihir. Hukum mereka Mira, hukum orang-orang yang melanggar kehendak dewa. Jangan biarkan mereka bertindak sesukanya. Pergilah, Mira. Semoga kau dilindungi oleh dewa. Siap, Uskup Agung Maini. Aku akan emban tugas ini. Dan oke, Mira pun pergi untuk memenuhi tugasnya. Pendeta Agung Hiter pun mengatakan, lebih baik lumat habis saja sekali serang kota kecil seperti itu hanyalah serangga yang perlu diinjak. Tolol, tolol! Serangga juga bisa menyerang dengan ganas. Jangan meremehkan pasukan kecil, tapi kita belum tahu tentang Pangeran Roland. Apakah dia dikendalikan oleh penyihir, atau dia yang memelihara penyihir? Itu perlu penyelidikan secara detail agar rencana kita bisa berjalan lancar untuk meruntuhkan Kerajaan Grey Castle, dan mungkin Sin pun berpindah di sebuah tempat yang tidak ada keterangannya di sini ada dua cewek yang mengikat seseorang sepertinya sedang diinterogasi itu prianya pria itu disuruh untuk mengatakan sejujurnya tentang tugas yang ia lakukan hei bangun pria bodoh cepat katakan kenapa kau mengikutiku wala 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 ada dua cewek sepertinya mereka berdua adalah penyihir ya pria itu kaget soalnya kemarin memang dia mengikuti dua cewek ini tapi ia malah diserang waduh waduh malahan pingsan dah maaf nona penyihir aku bukan musuh kalian kalau begitu bersiaplah untuk modar wajir kan aku sudah ngomong aku bukan musuh kalian malah dia ancam pakai pisau Katakan saja pria bodoh, apa yang membuatmu mengikuti kami? Apa kau dari gereja suci? Maaf nenek penyihir, tapi aku bukan utusan dari gereja suci. Aku adalah utusan dari pangeran Roland Wimbledon di kota perbatasan. Aku diutus atas nama asosiasi penyihir. Lah, asosiasi penyihir. Cewek penyihir itu jadi bingung. Kau itu ngomong apa sih? Kenapa seorang pria tahu tentang asosiasi penyihir? Kemudian muncul seorang wanita dengan pedang besar. Ia mengatakan kalau pria bodoh ini adalah pembohong yang wajib dikil. Waduh, waduh, malahan mau dikil. Dua cewek itu merasa senang melihat cewek pedang besar itu. Tapi nggak ada yang kenalan sama sekali itu ya. Jadi nggak tahu namanya. Si pria itu benar-benar ketakutan. Itu ada cewek penyihir yang ganas. Ampun, dah bisa-bisa gagal ini karena modal. Kakak, orang ini memakai jalur bawah tanah untuk mendapatkan informasi tentang kami. Apa kita harus mengkilnya sekarang juga, Kakak? Ya, iyalah. Jangan kasih ampun, kill sekarang juga. Waduh, kaswat, sudah aku katakan. Aku adalah utusan dari asosiasi penyihir. Aku diutus oleh Nona Nektel untuk menyebar info bahwa para penyihir itu telah menemukan gunung suci dan menetap di kota perbatasan. Bahkan aku tahu mentor, ya mentor adalah pemimpin dari asosiasi penyihir yang bisa mengeluarkan sihir ular. Wendy juga mengeluarkan sihir angin, ada juga scroll dan juga lift. Ohoho, kau tahu beberapa penyihir dari asosiasi penyihir ya? Apa kau menangkap mereka semua, ha? Aku berkata jujur, Nektel dan Liv telah mengutusku dan menyuruhku untuk mengumpulkan penyihir dari berbagai kota untuk bergabung dengan asosiasi penyihir di kota perbatasan. Kalau kau memang dari asosiasi penyihir, kenapa kau menyebar rumor itu di wilayah umum seperti ini? Itu berbahaya sekali karena gereja suci bisa mengetahui asosiasi penyihir. Tapi kami sudah mempersiapkan semuanya. Jadi kami memberanikan diri untuk mengundang penyihir lain untuk bergabung ke kota perbatasan. wala wala sepertinya kita perlu menyelidiki omongan orang ini kakak. Oke lah siap, kapal sudah siap. Kau oh, diam saja di sini pria tolol. Wanjir, malah jatuh. Oke lah, sampaikan salamku kepada Tili. Aku belum bisa pergi ke sana. Aku masih punya misi. Siap kakak. Sampai jumpa lagi ya. Hati-hati kakak. Kemudian Shin berpindah ke posisi lightning. Saat ini dia ditugaskan untuk menyelidiki reruntuhan kuno. Kalau berdasarkan peta ini seharusnya sudah dekat ya, tapi ini ada di mana dah? Aku malah kehilangan arah. Tapi Tuan Roland memang luar biasa ya, selalu ada hal baru dari misi yang kulakukan. Mantap. Aku setiap hari jadi semangat terus ini. Oke okay lah, gak usah dipikirin ini ada di mana ya. Gaskan aja lah daripada bingung cari lokasi runtuhannya. Tapi malahan hujan, waduh-waduh cari tempat berteduh, cari tempat yang kering ya. Bahaya ini kalau petanya rusak karena basah. Wah, apaan tuh? Lightning melihat bangunan, ia langsung meluncur tajam ke arah bangunan itu. Ia melewati pepohonan dan ya sampai itu. Apa ada ini? Ini seperti menara di tengah hutan. Lightning langsung meluncur ke tempat itu dan sampai. Lightning benar-benar bingung. Ada menara seperti ini di tengah-tengah hutan. Siapa dah orang yang membuat bangunan ini di tempat terpencil seperti ini? Kalau dari aromanya, Waduh, ini aroma petualangan, Bos. Ayolah, masuk tapi bahaya nggak ya? Yah, dilaporkan dulu sama Pangeran Roland. Waduh, nggak usah lah masuk aja, bro. Masuk, 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 Wanjir ada bisikan setan. Oke lah, masuk dulu untuk memastikan lokasi ini baru dah pulang untuk laporan, dan oke, Lightning pun masuk, dan ia melihat ada tiang hitam yang besar. Wadidaw, tinggi banget ini tiangnya. Dan lagi, ada lorong menuju bawah. Turun gak ya? Sepertinya disitu menakutkan. Tolong, siapapun, tolong. Wadidaw, ada suara orang. Gaswat, apa itu hantu? Buset dah menakutkan. Disitu ada yang minta tolong. Apa itu manusia ya? Atau itu hantu? Oke okay lah. Lightning, tenang, 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 tenang. Ingat, aku ini petualang super. Tidak perlu takut sama hantu. Ayo semangat petualangan. Dan oke lah, dibuka dah itu pintunya. Pintu lorongnya itu langsung dibuka dan... Malah ambruk pintunya waduh waduh gaswat. Cuma cuman disitu doang malah jatuh pintunya dan ternyata di situ ada demon itu demon yang diceritakan sama lift gila bener lightning malah nangis itu itu beneran demon yang dilawan sama lift dan para penyihir itu demon yang menggil para penyihir ampun dah tamatlah riwayatku Lightning pun langsung pasrah. Ia duduk lemas melihat demon itu. Waduh, waduh, gaswat. Emak, tolong emak, dan mungkin Sin pun berpindah di kota perbatasan. Saat ini, Roland ditemui seorang wanita, ya, dari kota Willow gitu, ya. Ia adalah pedagang yang dijadikan mitra dagang sama Roland. Ia adalah orang yang membantu Roland dalam berdagang di kota Willow. Namanya adalah Margaret Farmancy. Ia senang sekali dengan mesin uap yang dibuat sama Roland. Itu efektif sekali untuk membantunya menambang emas di kota Willow. Ia mau beli 10 mesin uap lagi, bos. Wah, mantap 10 mesin uap. Oke, bos Margaret. Kami akan menyiapkannya. Berbisnis dengan orang kaya memang mantap, bisa langsung dapat duit banyak ini. Tapi orang ini mirip seseorang di sini ya. Ya, memang mirip Lightning kayaknya ini orang. Rambut dan cara bicaranya benar-benar mirip dengan Lightning. Terima kasih Nona Margaret atas pesanannya. Tapi, ya bulan ini kami perlu beberapa besi dan tembaga. Dan kami perlu lebih banyak dari sebelumnya. Apa kau bisa memenuhinya, Nona Margaret? Oke sih ya, Pangeran Roland itu mah gampang masih banyak persediaan bertonton di kota Willow. Akan ah, tetapi itu ada apa di belakangmu yang mulia Pangeran? Di belakangku emang ada apa? Wanjir itu siapa? Siapa orang yang muncul di jendela? Waduh itu Lightning. Roland langsung buka jendela dan Lightning langsung memeluk Roland. Yang mulia maaf yang mulia maafkan aku. Roland langsung menyuruh Carter untuk membawa Nana, bawa Nana ke UKS. Siap bos, Margaret malah bingung melihat Lightning ada di sini. Itu Lightning bukan, kenapa dia ada di sini? Waduh gaswat, dia tahu tentang Lightning. Sayang, tolong Nona Margaret jangan biarkan pergi bawa dia ke kamar tamu dan jaga ketat wanjir malahan tugas berat ini mah Pangeran Roland itu lightning kan kenapa dia ada di sini maaf Nona Margaret tapi ini keadaan darurat mohon untuk bekerja sama ya Sean lakukan tugasmu siap bos tolong ikuti aku Nona Margaret Ya, Ella di pengawal malah ngambuk, dan Woke Sin pun berpindah di UKS. Nana sudah menyembuhkan Lightning, sekarang nunggu Lightning siuman, dan itu ya, Lightning sudah bangun. "Hai, Lightning, Lightning, kenapa kau ceroboh sekali? Kenapa kau terbang sampai sihirmu habis? Itu berbahaya sekali, Lightning," ucap Nana marah-marah. "Maafkan aku kemudian." Roland bertanya, apa yang terjadi dengan Lightning? Kenapa kau senekat itu? Aku menemukan runtuhan kuno yang mulia itu ada di dalam hutan. Ya, dan di sana ada demon yang mulia. Wanjir demon, para penyihir di situ jadi kaget. Kenapa ada demon di runtuhan kuno? Waduh, waduh, apa anda itu? Scroll pun langsung marah. Kenapa kau masih di tempat berbahaya seperti itu? Itu sangat berisiko. Harusnya kau laporan dulu ke sini, maaf-maaf, tapi ada suara minta tolong yang ada di dalam reruntuhan itu. Jadi, aku mau menolongnya, tapi malah ada demon. Waduh, waduh, itu menakutkan ya. Tenang saja, yang paling penting, kau sudah selamat, Lightning tapi kau benar-benar nekat ya. Lagian, mana ada orang dalam runtuhan itu. Itu bangunan udah ditinggal selama ratusan tahun dan tempatnya ada di dalam hutan yang lebat. Itu sepertinya tidak mungkin lightning. Aku juga tidak percaya karena tidak ada tanda-tanda kehidupan di area runtuhan itu. Tapi beneran, aku melihat demon di situ. Wah, Wendy jadi bingung. Liv juga jadi bingung. Bagaimana demon yang pernah ia lawan bisa ada di area itu? Itu sangat berbahaya. Kita harus apa yang mulia Roland? Saat ini santai aja dulu. Yang penting Lightning selamat. Masalah ini akan kita pecahkan nanti. Tapi pasti kita akan menguak apa yang ada di reruntuhan kuno itu. Oke terima kasih Lightning telah berjuang keras. Kau hebat sekali. Dan okay, Sin pun berpindah. Roland langsung menemui Margaret di ruang makan. Margaret tampak khawatir dengan Lightning, dan Roland minta maaf karena ia telah berlaku kasar kepada Margaret. Tapi, kenapa Margaret bertanya tentang Lightning? Apa kau mengenal Lightning? Tapi yang mulia, aku ingin memastikan dulu apakah itu benar-benar Lightning. Ya, itu memang Lightning. Lightning itu adalah seorang penyihir. Wah mantap, aku sudah tahu itu yang mulia. Soalnya, Lightning itu adalah anak dari Kapten Thunder. Ya, Kapten Thunder memang luar biasa. Ia sangat-sangat hebat. Lah, anak Kapten Thunder. Apa maksudmu, Nona Margaret? Dan oke, Margaret pun menceritakan kalau dulu, sebelum menjadi pedagang, Margaret adalah kru dari kapal Kapten Thunder dan Kapten Thunder itu dikenal dengan sebutan Pahlawan Ford. Soalnya Kapten Thunder itu telah membuat peta wilayah timur benua ini dan dia menunjukkan lokasi semua benua yang ia telah jelajahi. Melalui peta itu, para pedagang jadi lebih mudah untuk bergerak berlayar. Tapi suatu hari, Kapten Thunder berduka karena istrinya meninggoy ia meninggal setelah melahirkan putrinya yaitu Lightning dan Margaret yang akhirnya menjadi perawat Lightning dari bayi sampai Lightning umur lima tahun. Margaret senang sekali bisa mengasuh anak dari Kapten Thunder tapi mereka berdua berpisah 10 tahun yang lalu karena Margaret harus pulang ke rumahnya dan melanjutkan bisnis keluarga. Jadi ia tidak bersama lagi dengan Lightning dan ternyata ia ada di sini ya. Ia sudah besar, aku ingin menemuinya Pangeran Roland. Maaf, tapi aku mau mengkonfirmasi dulu apakah kau tidak menolak terkait dengan keberadaan penyihir. Ya tentu saja tidak yang mulia, Malahan, aku ingin menjadikan penyihir bawaanku untuk menemaniku berbisnis. Oh, seperti itu ya. Sepertinya aku punya rival untuk mengumpulkan penyihir. Wah, 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 sepertinya aku kedeluan Anda yang mulia, Pangeran. Oke, lah, sepakat. Tolong kerjasamanya, ya, nona Margaret. Oke, siap, Pangeran Roland. Berarti kalau Lightning adalah bawahan Anda, artinya ada banyak penyihir lagi di sini ya. Apa Anda menjadikan mereka semua bawahan Anda? Waduh, waduh, yang mulia Anda hebat sekali ya. Aku ingin melihat mereka semua yang mulia pangeran. Walau, 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 memang benar ada banyak penyihir di sini. Tapi nanti aja ya bos, nanti, nanti, nanti kita selesaikan dulu bisnisnya. Dan oke, sin pun berpindah. Di bukit sebelah barat kota perbatasan, di situ ada pria yang kemarin disekap sama penyihir, ternyata ia membawa penyihir pedang bersamanya. Si cewek pedang itu merasa aneh, kenapa dia tidak dibawa langsung ke kota perbatasan? Katanya kota itu gunung suci para penyihir. Wah, maaf, tapi ini memang perintahnya seperti itu. Aku harus memberi tanda kepada kota perbatasan. Tanda Awas ya kalau kau menipuku, pedang ini akan menebasmu dengan instan. Siap bos, mohon maaf ya. Jadi bersabar dulu. Ini adalah tandanya bendera biru. Dan oke, sudah 30 menit si pria memasang bendera biru, tapi belum ada yang datang. Woi, berikan aku makanan. Waduh, bukannya ente sudah makan daging besarnya yang aku berikan tadi, malah sudah dimakan habis. Ya elah, minta lagi lah. Waduh, waduh cewek ini benar-benar banyak makan dah. Hei, kenapa kau bengong? Cepat bawa kemari makanannya. Oke, oke, siap-siap. Tapi aku mau tanya, kenapa teman-teman penyihirmu dicuruh ke wilayah Fort? Bukannya di sana itu pegunungan yang ekstrim. Di sono itu rumah kami, para penyihir juga sedang membangun gunung suci mereka, dan para penyihir sedang bersama Nona Tilly Wimbledon. Waduh Wimbledon, apa itu adiknya Tuan Roland Wimbledon? Hei pria bodoh, sepertinya kau berkata jujur ya. Aku bisa melihatmu Veronica, jangan bersembunyi. Kemudian sihir kamu Flasen nektel dinonaktifkan dan muncul empat penyihir di situ. Selamat datang di kota perbatasan, di sini namaku adalah nektel. Kemudian Shane berpindah di kota perbatasan Cewek pedang itu dikawal empat penyihir, mereka sedang diantar menuju rumah dinas gubernur. Di perjalanan itu, cewek pedang bingung kenapa warga di sini malah masih belajar, ini sudah malam. Scroll pun menjawab kalau mereka itu pekerja tambang dan juga beberapa orang tua, mereka sedang sekolah malam. Di sini setiap orang wajib baca tulis, jadi mereka sedang belajar baca tulis. Hei, apa kau itu ekstraordinari? Ditanya seperti itu, scroll jadi bingung. Ekstraordinari? apa maksudmu? Extraordinary itu adalah orang yang dapat melihat sihir dari orang lain, dan kau sepertinya memiliki mana sihir yang berbeda. Aku punya teman yang memiliki mata yang bisa melihat mana sihir dengan mudah, tapi aku hanya bisa merasakannya saja. Tapi Veronica, aku penasaran kenapa kau bisa ada di sini. Yah, kau akan tahu setelah melihat pemimpin kami pemimpin apa mentor yang memimpin kota ini bukan mentor dia malah sudah modern tahun lalu sekarang kami memiliki pemimpin yang baru siapa ada pemimpin kalian ya sudah sampai di sinilah pemimpin kami berada pemimpin kami adalah penguasa kota perbatasan wanjir penyihir mana yang menjadikan penguasa sebagai pemimpin kalian apa yang sebenarnya kalian lakukan? Akan tetapi, tiba-tiba seseorang ada yang berlari. Ternyata itu Wendy. Ia langsung memeluk cewek pedang itu. Hei, siapa kau? Aku tidak mengenalimu. Maaf, aku Wendy. Aku gadis kecil yang kau selamatkan dulu saat di penjara katedral. Walah, kau gadis itu ya. Jadi namamu Wendy ya. Dan oke, langsung pindah sim di kamarnya Wendy. Wendy benar-benar senang bisa bertemu dengan cewek pedang ini. Yang ternyata namanya adalah asli. Asli pun menjelaskan, kalau dulu ia telah menggil banyak sekali pendeta di katedral, sampai akhirnya ia melawan pasukan penghakiman, walah pasukan penghakiman! Ya, mereka itu pasukan yang sangat-sangat gak ngutak, padahal sudah aku pretelin, tapi ia malah terus menyerang tanpa kesakitan sama sekali, sampai akhirnya aku terkena serangan di mataku luka mata ini adalah akibat dari serangan kesatria penghakiman. Selama satu bulan aku berlari dan bersembunyi, tapi aku berhasil lolos. Sampai-sampai saat itu tampangku seperti monster yang kelaparan. Tapi kau telah sampai di sini, di sini sangat aman karena yang mulia Roland Wimbledon telah membuat kota perbatasan menjadi kota paling aman untuk penyihir. Akan tetapi, tar, asli ngamuk. Mendengar nama Roland Wimbledon, kau bilang nama penguasa kota ini adalah Roland Wimbledon. Wanjir, itu si pria bangke. Cepat, kita harus pergi dari sini. Aku pernah bertemu dengannya. Dia adalah pria yang mesum. Aku tahu persis sifat asli dari Roland Wimbledon. Jadi tinggalkan tempat ini. Ya, tinggalkan tempat ini, Wendy. Kau tidak cocok ada di sini. Walau-wala, -walau, malahan mau pergi dan Woke Sin pun berpindah. Di kantor dinas gubernur, Asli menemui Roland. Roland dijaga Anna dan Nektel. Kenapa kau mau membawa Wendy pergi dari sini? Apa kau memiliki pandangan sendiri tentang kota ini? Jangan banyak basa basi pangeran. Aku tahu kau menjadikan mereka barang mainanmu. Barang mainanmu. Apa maksudmu? Kau tahu apa maksudnya, Nektel? Ya gak tahulah bos, aneh sekali tuh orang Maaf Nona Ashley, tapi aku tidak mengizinkan Wendy ataupun penyihir lainnya Pergi ke wilayah Ford Di sono cuacanya ekstrim dan iklimnya sedikit-sedikit berubah Itu tempat yang sangat tidak cocok untuk ditinggali Maaf menyela, tapi Tilly Wimbledon sudah mengurus semua itu Loh, Tilly? Bocil yang kau maksud itu adalah Tilly Wimbledon? Iya betul Tili telah mengumpulkan banyak penyihir yang kami selamatkan dan kami tidak berencana untuk gabung dengan asosiasi penyihir karena kebodohanmu menyebar informasi tentang kota perbatasan yang menerima penyihir. Kau malah memberi info kalau kau menantang gereja suci. Asli, kau lancang sekali menyebut tuan kami bodoh, teriak Nektel marah. Kalau begitu, Nona ekstraordinari, kau bisa melawan berapa kesatria penghakiman? Aku bisa melawan tiga dari mereka. Oke, okay, kalau gitu gue tantang ende duel satu lawan satu. Jika kesatria aku bisa melawanmu, maka kau bisa yakin kalau kami memiliki kemampuan untuk melawan gereja suci. Oh, menarik sekali ya. Ayo buktikan ucapanmu itu. Tapi duelnya satu minggu lagi ya, jadi sabar dulu ya, sabar-sabar. Kau boleh tinggal di sini selama menunggu duel. Nikmati hidupmu ya di sini. Oke okay lah, oke okay, gasken. Setelah duel selesai, aku akan membawa semua penyihirmu ke wilayah Void. Kau harus menerima itu, dasar cabul. Waduh cabul, emangnya aku berbuat apa sama Ente? Bangke bener, kalau bukan karena nona tili, tanganmu sudah potol-potol. Wala-wala malahan, dasar pria pedebah. Wanjir malah marah-marah, emangnya kau habis ngapain yang mulia? Yang mana gue tahu. Tapi yang mulia, apa anda yakin bisa melawannya? Tenang saja Ana, dia itu mudah sekali untuk dikalahkan. Aku telah mempersiapkan senjata kimia yang telah kubuat. Jadi tenang saja Ana, Wanjir malah ngomongin kimia, nektil malah puyeng, ia pun pergi. Kemudian di kota perbatasan, si asli sedang berjalan. Ia mengingat kelakuan Roland saat ia di istana. Ia benar-benar orang yang mesum. Walau walau, -walau. harusnya gue injak-injak itu orang. Benar-benar bangkit dah. Dan tiba-tiba, <tuh> waduh ada yang menyerang. Ashley langsung mundur. Dan itu dia ya orang yang menyerang. Dan, <tuh> Ashley menebasnya dengan pedang besar, tapi nggak kena. Ternyata itu si Nektel. Kenapa kau menyerangku, Veronica? Wah, sebelumnya aku bertemu denganmu, kau adalah seorang perempuan yang harus darah. Tapi sekarang kau berpikir normal ya, Nektel? Apa kau diperintahkan oleh Roland untuk mengkilku? Ya tidaklah, Tolol. Aku datang ke sini atas niatanku sendiri. Aku sangat kesal denganmu, apalagi kau menghina tuanku. Ingat ini, asli, kalau kau mencoba untuk menyakiti Pangeran Roland, maka seranganku tidak akan meleset. Wanjir, malah diancam. Kemudian Sin berpindah di sebuah kapal. Ini adalah kapal dari kota Widlau. Di situ ada seorang alkemis yang bernama Sitchi. Ia sedang menuju kota perbatasan. Sebelumnya, ia mendapatkan surat dari Gubernur Roland kalau ia diberi rumus alkimia yang sangat menarik. Ia diberi pengetahuan tentang reaksi perak nitrat dan tembaga yang dapat menghasilkan asam nitrat secara instan bagi Sici. Itu pengetahuan yang baru, karena ia belum tahu apa itu asam nitrat. Ia benar-benar penasaran dengan surat yang ditulis langsung oleh Pangeran keempat Wimbledon, dan ini dia ya, Sici. Ia sudah sampai di kota perbatasan. Ia pun berjalan menuju rumah Dinas Gubernur. Kemudian pindah SIM ya, di situ ada daya magnet yang memutar kincir angin. Ternyata itu adalah si Luna, ia sudah belajar dan berhasil membuat arus DC. Roland terkesan dengan si Luna karena ia mulai paham dengan kekuatannya. Walaupun ini masih miniatur, tapi kalau dibuat dengan ukuran besar, maka itu bisa dijadikan arus listrik. Wah, keren sekali Luna, kau sangat hebat. Kemudian ada Carter datang, ia membawa Siti, si alkemis dari kota Willow. Siti pun masuk, ia langsung menghadap Roland. Ia berterima kasih karena sudah dikirim surat yang menarik. Ia juga tertarik bergabung menjadi seorang ahli alkemis di kota perbatasan. Terima kasih Pak Sici telah merespon suratku sampai kau langsung datang kemari bagaimana kau tertarik dengan teori yang aku buat. Wanjir, apa itu benar teori yang ada buat? Luar biasa. Aku tidak menyangka itu hasil ciptaan Anda. Bukan ciptaanku, bos, tapi itu dari zaman 500 tahun yang lalu. Aku menemukan catatan tentang kimia. Ya, kimia. 500 tahun yang lalu, dunia ini telah berkembang pesat dan membuat berbagai rumus yang diberi nama kimia. Walah, Cici benar-benar kaget ada hal seperti itu. Ini luar biasa. Sayangnya, 500 tahun yang lalu itu adalah abad di mana peradaban hilang. Jadi, aku telah menjelajahi runtuhan dan menemukan berbagai catatan penting tentang ilmu pengetahuan. Semuanya telah tercatat di sini, bos. Aku telah menulis semuanya dan menjadikan buku dasar-dasar alkimia. Bagaimana Tuan Siji? Apakah kau tertarik? Kalau kau tertarik, kau bisa memiliki buku ini dengan gratis. Waduh, Siji takjub dengan hal baru ini. Bagi seorang ilmuwan, ilmu pengetahuan baru adalah jiwa yang tidak tergantikan. Siap yang mulia, Roland, aku akan bergabung dengan kota perbatasan sebagai ahli kimia. Dan oke, kalau gitu, tanda tangan kontrak dulu ya Tuan Sici. Kau akan digaji per bulan sebanyak lima koin emas, dan juga kau mendapatkan fasilitas laboratorium. Tapi kami memiliki syarat, yaitu apapun yang kau ketahui di sini itu bersifat rahasia. Jangan kau sebar ya. Jangan kau sebar ilmu pengetahuan kami di dunia luar karena dunia belum siap dengan itu semua Dan oke, okay, Baron Mons pun menyiapkan kontrak kerja dari Sici Oke okay, siap yang mulia, aku akan tanda tangan ini Tapi ada sesuatu yang membuat aku penasaran yang mulia Sebenarnya, apa yang ingin anda buat yang mulia? Ya, untuk saat ini, buatkan saja aku asam berkonsentrasi tinggi. Semakin tinggi lebih baik. Apa kau bisa, Siti? Oke, siap. Aku akan belajar dulu, Yang Mulia. Aku pamit undur diri. Assalamualaikum. Kemudian Nektel muncul. Ia ya, komplain dari aura Roland. Ia ya, tahu kalau Roland itu berbohong. Catatan kuno 500 tahun yang lalu itu kau mengarang dari mana pangeran wanjir gak usah dibahas dah ya sepertinya ada memang seorang jenius yang lahir seribu tahun yang lalu wala 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 soalnya anda itu pandai sekali berbohong yang mulia wala malah ada sangat hebat sekali dalam berbohong waduh udahlah udahlah, udahlah. udah dahlah sana pergi gue sibuk ini cuk waduh malah diusir Oke lah, sin pun berpindah. Di tempat latihan tentara resimen Pangeran Roland sedang ngetes senjata barunya Dan Carter itu ya ia sedang mencoba senjata baru itu Dan tuar, 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 tuar Carter menembakkan pistol Wadidaw Itu pistol terbaru Ya, itu buatan Roland yang terbaru Tapi malah gak ada yang kena sama sekali Waduh Carter malah gak mengenai sasaran sama sekali Apa ada yang salah ya? pelayan di situ malah jadi panik. Apa pangeran Roran bakal marah-marah? Woi Carter, apa yang kau lakukan? Waduh maaf yang mulia, aku baru mencobanya, aku belum terbiasa. Itu pistolnya pakai laras pendek, kau harus membiasakan diri dengan pistol itu. Mungkin kau sudah terbiasa dengan forklift yang menggunakan laras panjang, jadi kau kesusahan menggunakan pistol itu. Itu lajurnya berbeda, Carter tapi yang paling penting kau sering-sering latihan saja masih banyak amunisinya jadi santai aja Carter berjuanglah sampai kau menjadi ahli siap yang mulia aku memang belum terbiasa dengan Lars Pendek ini tapi ini karya seni yang luar biasa yang mulia aku sangat suka bentuknya kecil dan sangat halus dan ini senjata yang sangat mematikan yang mulia tapi jangan dibuang ini ini sayang ini ini selongsong pelurunya masih bisa dipakai lagi. Wanjir malah dipungut. Oke siap yang mulia, aku akan latihan lagi. Kemudian Sin berpindah di rumah dinas. Di situ ada Asli yang sedang nongki di balkon. Ia sedang memandangi sunset. Ia sedang bingung ya dengan para penyihir di sini. Soalnya mereka semua malah gak mau diajak ke Fort. Mereka malah suka hidup di kota perbatasan, padahal mereka di sini kan dipaksa kerja ya sama si Roland. Dan juga warga di sini tidak memberi stigma negatif terhadap penyihir. Apa sih yang dilakukan sama Roland? Ya semua orang di sini malah pada sibuk kerja. Bener-bener dah kota yang aneh. Kemudian Asli melihat ada sesuatu yang meluncur tajam ke arahnya. Tapi sebetulnya Asli mengetahui itu, dan itu adalah burung yang tiba-tiba hinggap di Asli. ''Maggie, kau sudah sampai ya? Kau sudah sampai sini dengan selamat? Apa ada pesan dari Nonatili?'' ''Ya, Nonatili baik-baik saja. Aku disuruh mengirim pesan kalau semua penyihir di kota Silver sudah sampai di wilayah Fort. Mereka sudah selamat.'' ''Ya, syukurlah kalau begitu. Tapi, apa kau lapar, Maggie? Aku punya makanan untukmu. Ini dia, biji gandum. Silakan dimakan, Maggie.'' Ya, Megi pun langsung melihat ada biji gandum di situ dan ia langsung memakannya. Akan tetapi, woi, gue bukan burung, cuk cuk. Megi langsung marah-marah. Ia bukan burung, ia masih manusia. Dasar bangke dadah. Ya udah kalau gitu kembali saja ke tubuh manusiamu. Walah sampai segitunya aku lupa dan oke, Megi pun langsung hensin dan twing. Berubah menjadi manusia kembali, dan ini dia ya, si penyihir transformasi Megi. Hei, Ashley, kau harus mengaktifkan batu pelacakmu itu. Aku kesulitan mencarimu. Untung aku diberitahu sama Shadow kalau kau ke kota perbatasan. Lantas, berapa penyihir yang akan kau bawa ke wilayah Ford, dan ada di mana penyihir-penyihir di kota ini? Apa mereka kuat-kuat? Walah, para penyihir di sini pada nggak mau pergi ke wilayah Ford. Mereka lebih suka hidup di sini dan mempercayai penguasa kota yaitu Roland Wimbledon alias kakaknya Tilly Wimbledon. Waduh kakaknya Tilly, Maggie jadi bingung kenapa mereka nggak mau meninggalkan kota ini, ini aneh sekali. Kau infokan saja sama Nona Tilly kalau aku akan lebih lama di sini. Soalnya Aku mau adu tumbuk sama si Roland itu, jadi aku mau di sini sebentar. Oke okay lah, daripada bolak-balik, aku akan bersamamu di sini, asli. Tapi tadi pas aku kesini, aku melihat rombongan gereja suci. Mereka sedang menuju ke sini, sepertinya mereka ada sepuluh orang. Wah, menarik sekali. Sepertinya ada mangsa untuk pemanasan. Ya, daripada aku duduk-duduk di sini, pegel-pegel dah nih badan. Saatnya dah untuk salam olahraga sama pendeta-pendeta itu. Roland Wimbledon, kau telah memancing makhluk buas untuk menerkamu. Kotamu ini suatu saat akan dihancurkan oleh gereja suci. walau wala pesimis amat ini orang. Kemudian Sin berpindah. Warga kota perbatasan sedang dikagetkan dengan seorang yang meluncur tajam. Itu si Lightning yang mendapatkan Google Glass, keren bos. Yang Mulia Roland memang hebat sekali. Ia bisa membuat mataku tidak saat terbang. Ya, kalau begini, aku bisa memaksimalkan kecepatanku. Mantap Pangeran Roland. Walah, itu ada burung yang montok. Sudah lama aku tidak makan burung ya. Oke lah saatnya untuk bakar burung itu. Kayaknya itu enak bos. Dikasih saus teriyaki jadi mantap dah. Oke lah saatnya untuk makan. Dan tush, meluncur tajam. Dan itu adalah burung Maggie. Ya, Maggie malah bengong. Ia melihat lightning meluncur ke arahnya. Dan tush, Megi langsung kabur. Ia tidak mau ditangkap. Waduh, waduh, cip, cip, cip. Ya, yang artinya gue ini manusia, cuk. Ya, si Megi dan Lekting pun saling adu kecepatan dan hong berhasil ditangkap. Tapi Lekting malah bullying kuling ya sampai nabrak tembok itu dah. Waduh, waduh, kesakitan dah tuh orang. Akhirnya kau ketangkap juga ya, saatnya untuk kau disantap. Wanjir, cip, 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 yang artinya lepaskan aku, cukup lepaskan aku. Kemudian Lightning bingung kenapa burungnya bersinar dan twing, ia bersinar terang dan berubah menjadi manusia lagi. Waduh, di mana makan siangku? ampun dah, maafkan aku nona tili, aku tidak bisa pulang, aku mau dijadikan makanan siang, ya sama si cewek gila ini, maafkan aku nona tili, lah lah lah, malah nangis, kau itu penyihir ya, ya iyalah, dasar PA, gue ini penyihir, emangnya lu pikir gue ini makan siang ya, Waduh, waduh, maaf burung montok. Aku tidak tahu kalau kau itu penyihir. Aku juga penyihir, namaku Lightning. Yah, namaku Maggie. Jangan makan aku ya, Chip. Kemudian Maggie melihat ada batu pelacak yang dipakai sama Lightning. Maggie juga punya batu pelacak. Kau dapat dari mana? Batu pelacak itu? Batu pelacak ini cuman kalung yang diberikan sama ayahku. Itu batu pelacak tolol tolol. Ini batu digunakan untuk melacak seseorang. Aku pikir ini cuman kalung biasa. Ternyata ini ada fungsinya ya. Lah, dasar penyihir kurang pengalaman. Wan -wan, lantas kenapa kau di sini? Aku temannya Ashley Chip. Aku sedang jalan-jalan melihat kota perbatasan. Oh gitu ya. Oke lah kalau gitu ikuti aku. Kemudian Maggie diajak jalan-jalan sama Lightning mencari jamur bertemu Wendy yang sedang mengeringkan cemuran dengan sihirnya. Kemudian diajak belajar sampai-sampai penyihir lain jadi bingung. Itu ngapain dah burung ada di kepalanya si Lightning. Kemudian di sisi lain, Roland sedang mengajari tiga orang kepercayaannya untuk membuat peluru yang diisi bubuk misiu. Itu ya ada Brian, ada Sean, dan juga ada adiknya Sean namanya Dean mereka diajari memasukkan bubuk misiu yang kemudian mereka akan mengajari kepada warga yang mau bekerja sebagai pembuat amunisi. Dan tuor, tuor, tuor. Sudah tepat sasaran. Carter sudah pede dengan pistol yang ia gunakan, sedangkan Maggie masih asik bermain. Ia malah main kartu kesatria. Ia juga makan roti bakpao yang isi daging. Walau-wala, wala, wala, ini enak sekali, bos. Dan oke, makan pun tiba, Maggie pun mendatangi Ashley. Ia membawakan Ashley daging ayam. Kau makan saja, Maggie. Aku sudah kenyang. Ya, dimakan dah itu ayamnya di sini hidupnya enak cip, makanan banyak, bisa main-main setiap hari, bahkan pangeran Roland makan bareng penyihir dengan cadar tawa. Ini sangat berbeda sekali dengan kota pada umumnya. Ya, Ashley pun memahaminya. Di sini memang sangat damai dan ini memang sesuatu yang diinginkan oleh banyak penyihir, yaitu hidup dengan damai. Wajar sih kalau Megi suka. Ya, soalnya Megi itu hidupnya sendiri dan ia berpindah-pindah. Ia sangat sengsara sekali ketika ia ditemukan oleh Nonatili dan akhirnya Nonatili pun menyelamatkan si Megi, tapi jangan tertipu bodoh, hidup damai di sini cuma sementara. Tentara penghakiman akan datang ke sini dan menghancurkan semuanya. Dan besok aku akan buktikan kalau Pangeran Roland itu benar-benar orang yang tolol. Ia tidak tahu kekuatan gereja suci yang pernah aku lawan. Besok aku akan menghajar kesatrianya itu dan mungkin Sen pun berpindah. Keesokan harinya, saat ini duel antara Ashley dan kesatria kota perbatasan akan dimulai. Eko memberitahu peraturannya, yaitu tidak boleh menyerang kepala dan titik vital. Siapapun yang menyerah atau pingsan akan dianggap kalah. Dan oke, okay, Carter itu ya yang menjadi perwakilan kesatria dari kota perbatasan. Itu ya Carter. Ia dan Ashley langsung bersiap untuk adu tumbuk. Nana sudah kami siapkan untuk jaga-jaga kalau ada yang terluka berat. Jadi jangan khawatir ya kalau kalian terluka, kami akan menyembuhkannya langsung. Oke bos, Carter dan Ashley pun sudah siap untuk adu mekanik. Tapi Ashley bingung, itu orang kenapa nggak pakai senjata ya? Waduh-waduh, dia dipenuhi dengan benda-benda aneh. Apa dia menyembunyikan senjatanya? Oke okay lah, Iron X pun siap dengan pentungan gong. Dan oke, okay, hajime dan Tom. Di pentung gongnya, Ashley langsung otw. Ya, ia otw dengan pedang besarnya. Ia langsung menggunakan sihirnya, yaitu kecepatan dan kekuatan. Ashley tetap melaju dengan cepat. Ia mengejar Carter yang bergerak mundur. Dan Ashley langsung menambah kecepatannya. "Wanjir cepat banget itu si cewek. Roland sampai kaget. Carter pun langsung menembak si Ashley. Ashley menghindar. Kemudian ada satu peluru yang meluncur tajam. Ashley mendengar dengan pedangnya, akan tetapi Ashley bergerak dengan cepat dan penuh. Ia menabrakkan dirinya ke Carter. 'Carter terlempar jatuh. Wah, sepertinya Carter menang ya,' ucap Roland." Dan ternyata benar, Asli tambah kesakitan. Ia terkena tembakan di perutnya itu ya, Wadidaw Ia malah mau ambruk. Ini pertama kalinya aku terluka parah. Aku sampai susah untuk menahan kesadaranku. Tapi aku harus berdiri. Aku harus menang. Dan ya, Roland pun menghampiri Asli dan ia mengatakan, Apakah kau sudah mengerti, Nona Asli?" Ya, aku mengaku kalah pangeran dan Woke okay, ambruk dah itu si asli dan Shin pun berpindah. Di sebuah kota ada banyak orang yang berkumpul dan di situ ada asli yang dimarahi orang. Tapi orang itu malah ketakutan melihat asli. Ngeri orang. Orang-orang di situ ternyata sedang membicarakan acara pendewasaan dari Putih Grey Castle yaitu Tilly Wimbledon dan ia akan didoakan oleh Uskup Agung Taifun. Wah, Ashley sangat senang mendengar itu karena ia datang ke sini untuk ngekil si Uskup Agung. Ia sudah menyiapkan peralatan untuk ngekil si bos monster itu. Tinggal nunggu wajah itu orang nongol. Kemudian kereta kuda datang, Ashley pun mendekat. Ia akan bersiap, tapi di sini terlalu ramai. Orang-orang di sini malah kampungan banget dah. Mereka malah saling mendesak. Ternyata yang datang di situ adalah Tilly Wimbledon. Ia turun dari kereta kuda. Ashley merasa ada yang salah dengan gadis kecil ini. Ia merasa gadis ini memiliki kekuatan yang sama, dan Tilly juga merasakan hal yang sama. Dan ia pun berhenti. Tilly pun merasakan kekuatan Ashley dengan jelas. Ia langsung tersenyum dan memancarkan energi silver. Ashley merasakan itu, dan ia kaget. Apa-apaan, gadis kecil ini! Kemudian Shane berpindah di Astana Wimbledon. Ashley dibawa menghadap ke Tuan Putri Tilly. Tilly mengatakan kalau perjalanan Ashley sekarang sudah selesai, jadilah pengikutku dan kau akan aman. Dan ternyata itu cuma mimpinya Ashley wadidaw. Itu kenangannya beberapa tahun yang lalu. Maggie pun langsung memeluk Ashley. Ia bersyukur Ashley akhirnya sadar. Walah, berapa lama aku pingsan, Megi? Sekitar delapan jam doang. Aku sangat khawatir kepadamu, Cip. Untung Nona Nana mengobatimu dengan serius. Nona Nana sudah berjam-jam memberimu sihir penyembuh. Ia berjuang keras untuk mengembalikan lukamu, tapi akhirnya ia bisa mengembalikan lukamu seperti semula. Ya, perutmu itu sudah baikkan. Jadi kau harus istirahat saja. Akan tetapi, si Ashley malah berdiri. Ia malah mengambil jaketnya. Maggie, aku akan menemui Roland Wimbledon dan aku akan mengatakan bersambung. Walau-wala, malah, malah bersambung. Oke ya bos, terima kasih sudah mau menonton rekapan alur cerita dari Roland Wimbledon full satu jam. Oke, terima kasih. Salam, Cus.